Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dalam channel Dafa Zakir. Hari ini saya ingin berkongsi pembelajaran bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab dialek Kelantan. Jom kita mulakan. Dalam bahasa Arab, perkataan adil disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan adi. Dalam bahasa Arab, perkataan amal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan amal. Dalam bahasa Arab, perkataan akal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan akal. Dalam bahasa Arab, perkataan afdal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan afdal. Dalam bahasa Arab, perkataan ajal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan ajal. Dalam bahasa Arab, perkataan asal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan asal. Dalam bahasa Arab, perkataan awal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan awal. Dalam bahasa Arab, perkataan bakhil disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan bakhil. Dalam bahasa Arab, perkataan batil disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan batil. Dalam bahasa Arab, perkataan bilal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan bila. Dalam bahasa Arab, perkataan dajjal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan dajjal. Dalam bahasa Arab, perkataan
Dalil disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan dali. Dalam bahasa Arab, perkataan fasal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan pasa. Dalam bahasa Arab, perkataan fasal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan pasa. Dalam bahasa Arab, perkataan halal disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan hala. Dalam bahasa Arab, perkataan hasil disebut dalam dialek Kelantan dengan sebutan hasil. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Dalam pertemuan kita kali ini, kita belajar bagaimana bahasa Arab disebut dalam dialek Kelantan. Kita akan sambung di lain waktu. Sekian, terima kasih daripada saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel The Fazakir. Sekian, bertemu kembali kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.